Kalau hadir di sini mewakili PSM, Persita Nusantara dan perwakilan pemain Arpita Rocky. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Dari hasil 3-1 kita menangkan di situ. Kami bersyukur, kami beruntung hari ini. Walaupun masih banyak kekurangan dari kami, jadi mudah-mudahan di pertandingan berikutnya kami bisa perbaiki di situ. Oke, di babak pertama sebenarnya saya instruksikan untuk pemain lebih di awal kita mencoba lebih menekan, lebih mendominasi ya seperti itu. Tapi kenyataannya di babak pertama dengan gol cepat dari Pawai, sedikit apa yang menjadi strategi tidak terjadi. Tapi mungkin di pertengahan babak pertama mulai bangkit lagi dan kami bersyukur bisa membalasnya di situ. Di babak kedua sementara itu kami ingatkan lagi untuk lebih menekan, untuk lebih menciptakan banyak peluang dan menangkan pertandingan. Seperti itu. Jadi tentang hasil saya syukuri, tetap kita harus berbenah ya. Dan saya pikir PSW sendiri tampil juga cukup bagus. Mereka juga banyak peluang, artinya sama-sama di situ. Dan untuk PSW tetap semangat, tetap berjuang. Masih ada beberapa pertandingan untuk lebih maju. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kami pemain bersyukur untuk hasil ini. Semoga kedepannya kami lebih baik lagi. Dan perjalanan masih panjang. Semoga ini adalah awal bangkitnya PSIM. Oke, kita buka pertanyaan untuk teman-teman media. Kami persilakan. Halo, menuliskan di kolom chat. Halo, saya. Atau bisa menyampaikan langsung, silakan. Malam, Coach. Ya, silakan. Ya, Coach, saya Ronald dari suara.com, Coach. Ronald Seger, Coach. Ya, Coach, melihat pertandingan hari ini, Coach yang juga melihat gol cepat yang sempat membuyarkan strategi ini, apakah ada beban tersendiri dari para pemain, Coach, setelah di pertandingan pertama kemarin? Maksudnya setelah melihat hasil di putaran pertama dan tadi sempat ada gol cepat, ini apakah ada beban pemain tersendiri saat menghadapi PSAW, Coach? Oke, untuk Mas Seger, sahabat saya, teman saya yang sering meraktir saya, beban pasti ada, setiap pertandingan pasti ada beban. Tapi bagaimana kita mengelola di situ, mudah-mudahan ini juga menjadi pembelajaran untuk pertandingan selanjutnya dan pertandingan selanjutnya. Beban pasti ada, tapi bagaimana kita merubah beban itu menjadikan sebuah motivasi yang berbeda. Mungkin itu, Mas Seger. Siap, Coach. Matur suwun. Ya, kapan makan-makan? Ya, ayo, manto. Mari ki. Manut. Ya, wes, gas. Mari ki. Wianan wae lah. Oke, ada pertanyaan dari Mas Belen. Bagaimana tanggapan bisa melawan bahkan mendapat kemenangan atas yang tersendiri? Coach Raju Mulia dalam pertandingan kali ini. Mungkin di belakang sempat kasih wacana dari Coach tadi. Oke, artinya benar apa yang saya katakan. Sebenarnya saya belajar sama Coach Raju. Artinya sebelum pertandingan kami juga bertegur sapa. Artinya ini memang sebuah pertandingan. Bagaimanapun ya kami berjuang selama 90 menit, saya mengalahkan, tapi setelah itu kami artinya saya memberikan support kan gitu. Apapun yang terjadi, Coach Freddy menjadi mentor saya, memberikan masukan-masukan yang sangat penting juga buat saya secara pribadi. Tapi apapun itu, tentang hasil dia hanya 90 menit. Selanjutnya kami bersahabat, kami tetap support, dan untuk Om Freddy semangat terus, Om. Iya, oke. Okay. Ada yang ingin bertanya lagi? Mas, tanya lagi boleh nggak, Mas? Boleh, monggo. Kakean takut. Bisa angkasa toh. Ya. Coach, dengan poin 10, artinya peluang ke 8 besar kan terbuka lagi nih dengan terpaut
2 poin dari Persis Solo dan 1 poin dari PSC Cilacap. Nih coach melihat peluang PSIM menata pertandingan, sisa pertandingan, dan melihat potensi untuk lolos ke 8 besar seperti apa? Mungkin dengan hasil ini peluang ada, tapi saya fokus ke pertandingan kan gitu, per pertandingan saya okay, peluang ada kan gitu, tapi saya sendiri menyerahkan ke Tuhan, artinya kan gitu, ke Allah. Kalau memang Allah mengizinkan, 8 besar bisa kita lewati. Tapi apapun itu, yang penting kami secara tim, kami pemain harus bekerja dulu. Dan kami nggak akan berpikir terlalu jauh untuk 8 besar. Kami akan fokus di pertandingan. Mungkin itu Mas Agar. Oke, manis. Gula kali. Kayak gula, wes. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Kayaknya tidak ada nih. Kita tutup. Oke. Oke, kita tutup press conference malam hari ini. Selamat buat PSM.